Halo para pecinta film bajakan, bagaimana kabarnya? Apakah masih jadi beban orang tua seperti saya? Ya, langsung saja di video ini saya Maman akan membawakan sebuah alur singkat tentang film yang berjudul Kung Fu Jungle atau Kung Fu Killer. Film yang dibintangi oleh Donnie Yen ini mengisahkan tentang perburuan seorang pembunuh berantai yang tergila-gila dengan kungfu karena ingin diakui kehebatannya. Nah, sebelum lanjut ke cerita selengkapnya, silakan ambil cemilan dan kopi nih seyolur. Kalau belum ada, silakan bikin dulu atau beli dulu. Santai wae, tak tunggu, oke? Dan inilah dia. Diawali dengan latar di kantor Mabes Polisi, lalu datanglah seorang pria yang bernama Ha Hao Mo. Dengan muka bonyok-bonyoknya itu, ia menyerahkan dirinya ke polisi karena telah mengaku habis membunuh seseorang. Scene kemudian maju ke 3 tahun berikutnya. Tampak terlihat di sebuah jalan raya terdapat kejadian yang mengakibatkan kemacetan. Ah, apaan tuh? Yang ternyata telah terjadi insiden kecelakaan di sebuah terowongan dan polisi sedang melakukan olah TKP yang dipimpin oleh Ibu Lulu dari pihak Mabes Polisi. Insiden tersebut melibatkan korban 1 orang tewas dengan luka dalam yang cukup parah. Terdapat pula barang bukti seperti pistol dan mobil yang telah ringsek. Akan tetapi, menurut tim forensik, luka dari korban tersebut justru bukan akibat benturan dari kecelakaan, namun diduga akibat pukulan tangan kosong. Bahkan ditemukan juga barang bukti lain yang mencurigakan yang diduga milik pelaku, yaitu sebuah susuk berbentuk burung walet. Beralih ke penjara Stanley. Di situ terlihat Mo sedang santuy berada di dalam sel penjara bersama tahanan lainnya. Namun tak lama kemudian muncul berita di televisi tentang kejadian pembunuhan semalam yang mengakibatkan 1 korban tewas bernama Sak Yang. Setelah mengetahui berita itu, Mo terlihat wah kaget dan terkejut. Ia pun langsung bergegas meminta tolong kepada petugas sipir untuk menghubungi Bu Lulu dan berniat membantu untuk proses penyelidikan dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun permintaan Mo ditolak. Dan yang dilakukan Mo berikutnya adalah membuat rusuh dengan menghajar sesepuh kepala gangster di sel penjara tersebut. Dan hal itu mau lakukan semata-mata agar ia bisa dipertemukan dengan Ibu Lulu. Dan ketika dipertemukan, mau mengatakan bahwa ia bisa membantu Bu Lulu untuk menyelesaikan kasus pembunuhan semalam dan bahkan bisa menangkap pelakunya. Asal mau bisa bebas setelah itu. Karena mau yakin bahwa pelakunya telah dikenali oleh mau. Namun Bu Lulu tak bisa percaya begitu saja dengan mau karena mau dianggap ngoceh ngalor ngidul nggak ada isinya. Akhirnya Mo mengatakan bahwa ada beberapa nama yang akan menjadi korban pembunuhan berikutnya. Tong Jing Ting, Tam Jing Yao, Fang Lu De, Pai Yi Kesi Ge, Jai Kedi Cinco Kedi Jung Yego. Namun lagi-lagi, Bu Lulu mengabaikan Mo. Lalu scene beralih ke gedung pameran seni. Di situ tampak terlihat seorang seniman yang bernama Tan King Yu sedang melanjutkan pekerjaannya membuat patung besar. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Feng Yusao. Ialah orang yang sama yang telah membunuh Sak di terowongan malam itu. Dengan kaki yang cacat, Feng Yusao menantang Tan King Yu yang merupakan ahli dengan kungfu tendangan mautnya itu untuk berduel hingga mokat. Namun tidak ada 5 menit, Tan King Yu dibuat tewas mengenaskan. Kabar tewasnya Tan King Yu langsung didengar oleh Bu Lulu. Setelah mengetahui bahwa Tan termasuk dalam nama yang disebutkan oleh Mo yang menjadi korban pembunuhan berikutnya, Bu Lulu pun akhirnya mempertimbangkan tawaran dari Mo untuk diajak bekerja sama.
yang telah diselidiki pula bahwa Mo merupakan pemimpin perguruan bela diri 6 aliran gabungan yang diakui saat ini. Bululu pun kemudian langsung menuju ke penjara Stanley untuk menjemput Mo. Di situ mereka berdua mulai bekerja sama. Kini target Fung Yusou berikutnya sesuai urutan yang diketahui Mo adalah bernama Wong Chit, si ahli gulat. Lalu mereka bersama petugas polisi lainnya langsung menuju ke daerah Mongkok. Sementara itu di lokasi keberadaan Wong Chit, Fung Yusou sudah tiba terlebih dahulu dan menantang duel Wong Chit. Lagi-lagi belum ada 5 menit, Wong Chit tewas mengenaskan. Tak lama kemudian, polisi bersama Mo datang dan langsung melakukan olah TKP. Namun tiba-tiba Mo melihat Fung Yusou yang berada di atas loteng dan Mo pun langsung mengejarnya. Namun sayang, Fung Yusou terlalu lincah. Akan tetapi di kesempatan itu jugalah Mo melarikan diri untuk kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan kekasihnya yang bernama Xin Ying. Singkat cerita, setelah beberapa hari berada di padepokannya, Mo bersama Xin Ying mencari sedikit informasi tentang susuk walet yang selalu ditinggalkan oleh Fung Yusou setelah membunuh lawannya itu. Setelah bertanya-tanya kepada sesepuh, ternyata dari mereka yang kita sebut saja bernama Pak Ruslan mengetahui sedikit informasi tentang Fung Yusou beberapa tahun yang lalu. Kemudian, Mo langsung menghubungi Bululu untuk melaporkan informasi dari Pak Ruslan agar segera ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan. Lalu, polisi, Mo beserta Xin Ying langsung meluncur ke daerah Sui Kalen yang diduga merupakan tempat tinggal Fung Yusou. Namun ketika tiba di lokasi, tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan Fung Yusou. Yang ada hanyalah barang bekas peninggalannya selama tinggal di bangunan tersebut. Dan mereka pun hanya mendapatkan sedikit informasi dari ibu kontrakan bahwa memang dulunya Fung Yusou tinggal bersama istrinya bernama Sum Suet yang mengidap kanker. Fung Yusou juga setiap harinya berlatih bela diri untuk bisa menguasai ilmu bela diri 6 aliran gabungan seperti Mo. Bahkan dirinya juga mengosok-ngosok wajahnya itu dengan garam kasar hingga berdarah-darah yang diyakini bahwa hal itu adalah metode kuno untuk mengebalkan kulit di wajahnya. Lalu kini prediksi target berikutnya adalah ahli dalam senjata, yaitu orang yang bernama Chan Pak Wong. Mereka langsung menuju ke kediaman Chan. Namun ketika tiba di lokasi, Chan mengatakan kepada Mo bahwa perguruan bela dirinya saat ini telah dikelola atau diwariskan kepada muridnya yang bernama Hung Yip. Dan sementara itu di tempat lain, Hung Yip yang sedang berakting untuk produksi filmnya, tiba-tiba semua kru film dikejutkan dengan kedatangan Fung Yusou yang menantang Hung Yip untuk berduel hingga mokat. Dengan keahliannya Hung Yip yaitu berduel menggunakan senjata pedang, Fung Yusou pun meladeninya dengan senang hati. Namun yang terjadi kemudian adalah ya, Hung Yip pun meninggoy. Ya, kali ini prediksi Mo sedikit meleset. Karena Mo sudah 3 tahun berada di dalam penjara dan tak mengetahui banyak perubahan yang terjadi. Ya, harap maklum jika ada informasi yang ia berikan kepada polisi ada yang sedikit meleset. Kali ini posisi Bululu semakin terdesak jika ia tak segera menangkap Fung Yusou, si ahli pembunuh berantai itu dalam waktu dekat. Lalu ketika berada di kantor polisi, tiba-tiba Mo mendapatkan telepon dari Fung Yusou.
Di situ Feng Yuso menantang duel Mo dan mengancam ingin mengalahkannya. Karena status Mo saat ini adalah ahli kungfu nomor 1 yang diakui, maka dari itulah Feng Yuso berambisi untuk mengalahkan Mo, sekaligus melampiaskan kesedihannya akibat kematian istrinya yang terkena penyakit kanker. Di sisi lain, polisi telah menemukan titik koordinat lokasi keberadaan Feng Yuso dari telepon yang telah digunakannya. Namun ketika digerebek, lagi-lagi polisi kalah cepat. Hasilnya pun nihil. Mulai dari situlah Bu Luluk juga merasa curiga kepada Mo, karena ia merasa ada sesuatu yang janggal. Bu Luluk akhirnya memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki lebih dalam informasi tentang Mo ketika beraktivitas selama di dalam penjara. Penyelidikan kasus ini tentunya terus dilakukan oleh intel kepolisian dari berbagai temuan barang bukti yang telah dikumpulkan. Lalu hasil rundingan itu mengarah pada lokasi daerah yang bernama Taio yang merupakan tempat tinggal nenek Feng Yuso. Karena garam laut yang digunakan Feng Yuso untuk latihan itu berasal dari laut yang berada di daerah Taio. Polisi pun langsung mengerahkan semua unit untuk menggerebek lokasi tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi tidak ditemukan Feng Yuso di dalam rumahnya itu. Hanya ditemukan beberapa benda-benda milik Feng Yuso saja. Namun di situ polisi juga menemukan sebuah nisan dan abu mayat yang merupakan milik Sum Suet, istri Feng Yuso yang baru saja meninggal dunia. Di situ Bu Luluk kemudian langsung menyusun rencana untuk menangkap target ketika Feng Yuso kembali ke rumah tersebut, karena esok lusa adalah hari ulang tahun istrinya. Dan benar, esok lusanya Feng Yuso pun datang menuju ke rumahnya dengan menaiki perahu sampan. Namun polisi yang sudah mempersiapkan semuanya telah menunggu untuk menangkapnya. Namun Feng Yuso pun juga menyadari keberadaan polisi yang telah memantau di sekelilingnya itu. Dan yang terjadi kemudian adalah... Sementara itu di sisi lain, ternyata intel yang berada di kantor polisi telah mendapatkan rekaman CCTV di penjara tempat Mo ditahan. Yang ternyata Mo pernah bertemu dengan Feng Yuso sebelumnya. Dan mulai dari situlah kecurigaan Bu Luluk kepada Mo mulai menemui titik terang. Dan tiba-tiba... Situasi semakin kacau. Konsentrasi polisi kini terpecah menjadi dua, antara mengejar Mo dan juga Feng Yuso. Namun di saat Xin Ying berusaha untuk menghentikan Feng Yuso, dirinya justru seperti masuk ke dalam kandang singa. Dan yang terjadi kemudian... Ya, setelah mengetahui bahwa kekasihnya telah dilukai oleh Feng Yuso, kini Mo semakin merasa geram. Di situ Mo mencoba melawan Feng Yuso dengan sekuat tenaga, namun usahanya gagal untuk menangkapnya karena berada di medan yang sulit. Begitupun pula dengan polisi yang mencoba mengejarnya dengan perahu mesin, tetap gagal. Hasilnya pun nihil. Pasca kejadian tersebut, lalu Mo menghubungi Bu Luluk via HT Satpam. Ia pun mengatakan bahwa yang dicurigai Bu Luluk kepadanya selama ini adalah sebuah kesalahpahaman saja. Ternyata saat Feng Yuso menemui Mo di penjara, Mo hanya mendapatkan tantangan gelut dari Feng Yuso yang sedang berambisi ingin mengalahkan Mo sebagai ahli kungfu nomor 1 saja. Dan tampaknya kejadian barusan juga merupakan aksi terakhir Bu Luluk dalam misi kali ini. Ia pun gagal melaksanakan tugasnya dan digantikan oleh pemimpin baru yang akan menggantikannya dalam menumpas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Feng Yuso. Ya, meskipun sudah purna tugas, akan tetapi dari lubuk hatinya itu Bu Luluk masih merasa gemes dan terus melakukan penyelidikan secara diam-diam seorang diri.
Ia pun kembali ke rumah Fung Yusou yang ada di Taio dan menemukan sesuatu yang buluk rasa janggal, yaitu sesuatu yang ada di balik tembok, yang ternyata terdapat tulisan daftar nama urutan yang akan menjadi target pembunuhan seorang Fung Yusou. Di urutan target berikutnya yaitu bernama Siu Hoknin. Dan benar, di malam harinya tiba-tiba Fung Yusou sudah berada di dermaga kontainer tempat Siu Hoknin bekerja. Dan ketika Fung Yusou membegal truk yang seharusnya dikendari oleh Siu Hoknin, malahan yang turun dari truk tersebut adalah si Mo. Kali ini Mo sudah benar-benar merasa geram dan ingin bergelut dengan Fung Yusou. Di sini mereka nantinya akan gelut sampai mokat. Sementara itu, di sisi lain, Bululu yang ingin menghampiri Siu Hoknin karena akan ada ancaman pembunuhan, ternyata ia telah dihubungi oleh Siu Hoknin bahwa dirinya sudah aman karena Mo yang telah memberitahunya terlebih dahulu dan menukar posisinya sebagai driver truk. Kembali ke Mo dan Fung Yusou, mereka kini mulai berduel secara jantan. Pertarungan yang sangat ulet, mulai dari tangan kosong hingga pakai baling-baling bambu pun tetap terlihat sangat sengit. Hingga di suatu momen, di situ Fung Yusou bertekuk lutut. Akan tetapi tiba-tiba, di situ Mo yang berusaha melindungi Fung Yusou dari hantaman truk, justru ia sendirilah yang terkena batunya, hingga dirinya terluka parah. Keadaan pun berbalik. Fung Yusou yang sarafnya putus itu pun tak peduli apapun dengan keadaan Mo. Di saat Fung Yusou ingin membunuh Mo, tiba-tiba, Bululu datang dan menembak Fung Yusou berkali-kali tepat di badannya. Hingga mokat. Singkat cerita, untungnya nyawamu berhasil tertolong. Ia kini kembali ke penjara dan dihormati oleh tahanan lainnya. Dan ia pun juga telah dibantu oleh Bululu dalam proses pembebasan dari masa tahanannya tersebut. Dan akhirnya kini Mo kembali ke kampung halamannya dan hidup bahagia bersama Xin Ying serta murid-murid bela dirinya tersebut. Dan film pun selesai. Dulur, jadi itu tadi adalah alur cerita singkat tentang film yang berjudul Kung Fu Jungle. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jangan memaksakan, jangan gegabah, dan jangan sombong. Kamu bukanlah siapa-siapa, tetap rendah hati dan jangan lupa selalu bersedekah. Asik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya lur. Dadah lur, dadah.